Oke, kita boleh mulakan Surah An-Nur mulai ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqallibu. Ia balik-balikkan. Dalam bracket, mempergantikan. Dalam bracket, mempergantikan. Allahu oleh Allah. Al-lail akan malam. Wan-nahar dan siang. Inna bahwasanya fi zalika pada itu la ibrotan, sungguh satu pengajaran. Sungguh satu pengajaran. Sungguh tu pada lam tu ya, la ibroh, lam tu ya. Liuli bagi orang-orang yang mempunyai al-absar, daya penglihatan. Sambung ayat yang ke-45. Wallah dan Allah khalaqa telah menciptakan ia. Qala aga kulla akan tiap-tiap. Dabbatin, binatang yang melata. Binatang yang melata. Min ma'in, daripada air. Faminhum, maka di antara mereka. Man, ada yang. Yamsi, ia berjalan. Ala, atas. Batnihi, perutnya. Waminhum, dan di antara mereka. Man, ada yang. Yamsi, ia berjalan. Ala, atas. Rijlaini, dua kaki. Dua kakinya, tambahnya. Ya. Wa minhum, dan di antara mereka. Man, ada yang. Yamsi, ia berjalan. Ala, atas. Arba'in, empat kaki. Kaki dalam reket lah. Empat kaki. Yahluku, ia ciptakan. Allahu oleh Allah. Ia ciptakan oleh Allah. Ma, akan apa yang. Yasha'u, ia kendaki. Innallaha, sesungguhnya Allah. Ala, atas. Kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu. Qadir,
Amat berkuasa. Simak semula, mulai ayat 44 ni. Yuqallibullah, ia balik-balikkan oleh Allah. Jadi biasa kalau hati digunakan yuqallib, ia balik-balikkan. Yuqallibal qulub, ia bolak-balikkan hati-hati. Tapi malam ni, maksud bolak-balik ni, boleh juga dimaksudkan dengan mempergantikan. Yuqallibullahu laila, ia mempergantikan oleh Allah akan malam wa nahar, dan siang. Mana silih berganti. Malam dan siang yang silih berganti. Wa inna fi zalika la ibratan li ulil absar. Bahwasanya pada itu sungguh satu pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai daya penglihatan. Kebesaran yang Allah tunjukkan kepada kita berlakunya siang malam. Sesuatu yang manusia ia tak dapat nak ia melakukannya. Satu pergantian dunia ada siang ada malam. Adakah manusia mampu? Oh, saya nak seminggu ni siang saja. Yang satu lagi kuasa. Oh, saya nak satu minggu ni ya malam saja. Adakah manusia boleh lakukan demikian? Di situ pun dah cukup. Jadi pengajaran bagi orang yang punya daya penglihatan untuk melihat atas kekuasaan Allah SWT. Wallahu, sama ayat 45, wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma. Dan Allah telah menciptakan akan tiap-tiap binatang yang melata. Yang dimaksudkan di sini ialah haiwan. Min ma'in, Allah ciptakan daripada ma, daripada air. Itu air nutfah atau kita bahasakan air mani. Wa minhum, maka di antara mereka mayyamsi ala batnihi, maka di antara mereka ada yang ia berjalan atas perutnya. Seperti kita lihat yang berjalan atas perutnya ular contohnya, tak ada kaki ular ni, tapi dia laju jalan. Terkadang kita nak kejar pun dia lagi laju daripada kita, padahal tak ada kaki pun. Boleh panjat pokok lagi. Jadi dan binatang-binatang yang selain daripadanya, dia berjalan atas perutnya. Kagum tak? Itulah ciptaan Allah Ta'ala, maha kagum. Tak ada kaki tapi dia boleh berjalan, kadang laju daripada kita. Wa minhum yamshi 'ala rijlaihi, dan di antara mereka ada yang ia berjalan atas dua kakinya. Seperti manusia, burung, ayam, dia berjalan atas dua kaki. Boleh berjalan. Yang tak ada kaki pun boleh berjalan. Yang ada dua kaki seperti kita lah. Al-insan, manusia. Selain haiwan tu seperti toir, burung, bikun, ayam pun mempunyai dua kaki. Wa minhum, dan di antara mereka mayyamsi ala arba'in, dan di antara mereka ada yang ia berjalan atas empat kaki. Seperti binatang-binatang ternak yang ada di sekeliling kita, kambing, lembu, unta, kerbau, dia berjalan atas empat kaki. Yahluku ma yasha, ia ciptakan oleh Allah akan apa yang ia kehendaki. Kadang kalau kita lihat di lautan, binatang-binatang yang Allah ciptakan dalam lautan, kadang tak ada pun kaki, tak ada pun kepak, tapi dia boleh hidup atas kehendak Allah Ta'ala. Dengan fitrahnya dia boleh hidup dan tahu alam dia. Inilah dikatakan yahluku, yahlukullah mayyasha. Kepah kerang kita nampak tak ada kaki dia. Mana ada kaki dia? Yang kita nampak dia tenganga, dia tertutup. Mana ada kaki dia? Kalau dikatakan belangkas adalah kaki. Ataupun kura-kura adalah kaki. Ini tak langsung tak ada kaki. Dan lain-lain lagi yang terus melekat, tak pernah keluar daripada lekatan tadi. Pun ada juga.
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas tetap suatu amat berkuasa. Di sinilah nak melihat kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau nak beriman, berimanlah. Kalau tak beriman juga bila melihat kebesaran ini, wallahu alam. Ya, ha, jawablah di depan Tuhan. Jangan cakap tak ada. Ya, tak sampai hidayah. Hidayah sampai depan mata dah. Ya. Baik, sambung lagi. Ayat yang seterusnya, ayat 46. Lakot demi sesungguhnya. Anzalna telah kami turunkan. Ayatin, ayat-ayat. Mubayyinat, yang terang. Wallah, dan Allah. Yahdi, ia pimpin. Man, akan orang yang. Yasha'u, ia kendaki. Ila, kepada. Sirat, jalan. Mustaqim, yang lurus. Semas mula. Ayat 46. Laqad anzalna ayatin bayyinat. Demi sesungguhnya telah kami turunkan akan ayat-ayat yang terang. Mana dalam Quran ini Allah telah jelaskan ayat-ayatnya. Wallahu yahdi man yasha. Dan Allah ia pimpin akan orang yang ia kendaki ila sirati mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini ialah Islam. Ya, Allah ia pimpin orang yang ia kendaki kepada jalan yang lurus, iaitu Islam. Bukan semua boleh terdorong kepada ya agama Allah Ta'ala. Walaupun dia tahu agama Allah itu benar, kadang dia tahu, dia lebih tahu daripada orang Islam ya tentang hukum-hukum dalam ya agama Islam. Tapi ya, dia tidak mau mengambilnya. Bila tak tahu, tak mau mengambilnya, ya macam mana hidayah Allah nak Allah berikan padanya? Dia dah nampak. Ya, hidayah dah sampai tapi tak nak ambil. Ya. Ha, jadi ya, jangan salahkan Allah. Baik, sama lagi ayat yang seterusnya, ayat yang ke-47, wayakulun, dan mereka berkata. Amanna, telah beriman kami. Billahi, dengan Allah. Wabir Rasul, dan dengan Rasul. Wa ato'na, dan telah kami taati. Thumma, kemudian. Ya tawalla, ia berpaling. Farikun, oleh segolongan. Minhum, daripada mereka. Min ba'di, daripada sesudah. Zalika, itu. Wama, dan tiada. Ulaika, orang-orang itu. Bil mu'minin, dengan orang-orang yang beriman. Semas mula. Wayakulun, dan mereka berkata. Mereka ni siapa? Mereka ni golongan munafik. Ya? Ha, berkata. Amanna billahi wa bir rasul. Telah beriman kami dengan Allah dan dengan Rasul. Ya, kami beriman dengan Allah dan Rasul. Wa ato'na, dan telah kami taati. Ya, kami taati. Ya, pada apa yang ya, ia hukumkannya. Jadi, ya,
Kata-kata sini ialah kata-kata orang munafik. Summa yatawalla fariqum minhum. Kemudian ia berpaling segolongan daripada mereka. Ia berpaling darinya, iaitu berpaling dari mentaatinya daripada sesudah itu. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan tiada orang-orang itu dengan orang-orang yang beriman. Maknanya mereka bukan orang-orang yang beriman. Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka, tapi hatinya hakikatnya tidak. Ya. Itulah ya sifat orang-orang yang munafik. Yaquluna bi afwahihim wa ya, mereka berkata dengan mulut-mulut mereka, ma laisa fi qulubihim, apa yang tidak ada dalam hati-hati mereka. Ya. Baik, sama lagi, wa idza, dan apabila, udu'u, apabila udu'u telah dipanggil mereka, ni majhul ni, telah dipanggil mereka, atau bahasa lain diseru, ya? Telah dipanggil mereka atau telah diseru mereka. Ilallah, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, liyahkuma, supaya ia hukum, bainahum, di antara mereka, iza, tiba-tiba, fariqun, segolongan, minhum, di antara mereka, mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Semasa wa iza du'u ila Allah wa rasul, dan apabila telah diseru mereka kepada Allah dan rasulnya, liyahkuma bainahum, supaya ia hukum di antara mereka, iza fariqum minhum muridun, tiba-tiba segolongan daripada mereka, segolongan di antara mereka, muridun, orang-orang yang berpaling. Jadi kalau nak tahu ya sifat sebenar orang munafik ini, bila diajak kepada hukum Allah dan hukum Rasul, ya, dia mesti tak nak, dia mesti berpaling. Ya. Tapi kalau cakap berdegau-degau, ya, nakkan hukum Allah, nakkan hukum Rasul, ya, kita wajib ikut hukum Allah, wajib ikut hukum Rasul. Ya. Tapi bila benar-benar diajukan, ya, hukum itu, ya, dia akan berpaling daripadanya. Hanya acah-acah sahaja. Itu bahasa dia. Acah-acah sahaja. Nak menegakkan hukum Allah, nak menegakkan hukum Rasul. Tapi, ya, hakikatnya bila diajukan kepadanya, benar-benar diajukan kepadanya, ya, dah ditinggalkan, berpaling, itu bahasanya. Ya. Ini masih dikatakan sifat munafik. Ya. Kita kalau boleh, ya, minta lindunglah daripada Allah Ta'ala daripada sifat munafik. Sebab sifat munafik ini, kalau ikut dalam surah An-Nisa, kalau siapa ingat, innal munafikina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ini pada dasar api neraka. Tahu tak orang kafir? Orang kafir atasnya. Ya? Orang munafik bawah lagi dasarnya, kat dasarnya. Ha, tengok. Ya, macam mana hinanya keadaan azab ke orang munafik ini. Ya? Sebab itu kita
ya berlindung. Janganlah kita iman ini hanya iman pura-pura. Sebab orang munafik ini dia beriman pura-pura saja, ya. Wa in yakul lahu. Jika ia ada in yakun, jika ia ada lahum bagi mereka. Saya ulang, wa in dan jika, yakun ia ada lahum bagi mereka. Dalam reket ya. Nah, nanti tak faham sebab bahasa harfiah ada juga yang kadang ya kita tak faham dia punya sus kedudukannya ya. Ha, jadi letak dalam reket untuk sebagai faham. Jika mereka ada mempunyai. Ha, letak nota kat tepi, saya ulang. Jika mereka ada mempunyai. Ha, itu dalam bracket. Ya. Baru sambung. Al-haqqu kebenaran. Yaitu mereka datang. Ilahi kepadanya. Muza'inin, orang-orang yang segera patuh. Muza'inin, orang-orang yang segera patuh. Baik, saya masuk mula ayat yang ke-49. Wa in yakul lahumul haq. Dan jika ia ada bagi mereka kebenaran. Maksudnya tadi, ya, jika mereka ada mempunyai kebenaran, yaitu ilaihi muz'inin, mereka datang kepadanya selaku orang-orang yang segera patuh. Nah, sepatutnya macam tu. Ya. Atau dibahasakan, ya dibahasakan. Ya. Sekiranya ya, keputusan itu untuk mereka. Mereka datang kepada Rasul ya dengan patuh. Ya. Tapi sebaliknya, mereka tidak berbuat demikian. Ha, kalau dah tahu dah kebenaran itu, datanglah cepatlah datang kepada Rasul. Ya. Ha, tapi mereka tidak. Banyak alasan. Baik, sambung lagi ayat yang ke-50 ya, surah Nur. Afi kulubihim. Api adakah dalam kulubihim, hati-hati mereka, maradun, ada penyakit. Am atau irtabu, telah ragu-ragu mereka. Telah ragu-ragu mereka. Am atau yakhofuna, mereka takut. An bahwa yakhifa ia aniaya. Ia aniaya Allahu oleh Allah alaihim atas mereka. Wa rasuluhu dan rasulnya. Bal bahkan ulaika, orang-orang itu,
hum, mereka lah. Az-zalimun, orang-orang yang zalim. Baik, saya masuk mula ya. Ayat 50. Afi qulubihim maradun, apakah dalam hati-hati mereka ada penyakit? Yang dimasukkan penyakit ini penyakit penyakit kekufuran. Itu satu penyakit kekufuran. Amir tabu, atau telah ragu-ragu mereka. Ragu-ragu tentang kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Am yakhafuna an yaqifa Allahu alaihi wa rasuluhu, atau mereka takut bahawa ia aniaya oleh Allah atas mereka dan Rasulnya. Ataupun ya, mereka takut ya, kononnya Allah dan Rasul ini ya, berlaku aniaya terhadap mereka. Atau dikatakan Allah berlaku zalim terhadap mereka. Bal, bahkan ulaika humu zalimun, bahkan orang-orang itu, merekalah orang-orang yang zalim. Nah, itu dikatakan dengan Ta'ala. Ini masih lagi ya, sifat orang-orang munafik. Ya. Baik, ayat yang ke-51. Innama, sesungguhnya tidak lain. Kana adalah ia. Kaulah perkataan al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Iza, apabila du'u, telah diseru mereka. Ilallah, kepada Allah. Wa rasulihi, dan rasulnya. Liyah kuma, supaya ia hukum. Bainahum, di antara mereka. An, bahawa. Yakulu, mereka berkata. Sami'na, telah mendengar kami. Wa ato'na, dan telah taat kami. Wa ula'ika, dan orang-orang itu. Hum, mereka lah. Al-muflihun, orang-orang yang beroleh kejayaan. Orang-orang yang beroleh kejayaan. Saya masuk mula ya. Innama, sesungguhnya tidak lain. Kana adalah ia. Qaulal mu'minin, perkataan orang-orang yang beriman. Iza du'u ilallahi wa rasulihi, apabila telah diseru mereka kepada Allah dan Rasulnya. Liyahkuma bainahum, supaya ia hukum di antara mereka. Maknanya ucapan atau perkataan orang mukmin bila diajak ia melaksanakan hukum Allah. Ya. Kata orang mukmin, an yakulu sami'na wa ata'na. Mereka berkata, telah mendengar kami dan telah taat kami. Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang itu merekalah orang-orang yang beroleh kejayaan. Inilah ucapan orang mukmin bila diajak perkara yang kepada Allah dan Rasul, atau berhukum dengan hukum Allah dan Rasul.
sambutan orang mukmin sami'na wa ato'na. Tapi sambutan orang munafik sami'na wa asoina. Kami dengar wa asoina tu dan kami durhakai. Depan Nabi dia dengar, belakang Nabi ya dia bantah. Itulah sifat orang-orang munafik diterangkan dalam Quran, sami'na wa asoina. Orang mukmin sami'na wa ato'na. Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang itu merekalah orang-orang yang beroleh kejayaan. Baik lagi. Waman yuti'i, waman dan barang siapa. Yuti'i, ia mentaati. Allah akan Allah. Wa rasulahu, dan rasulnya. Wa yahsha, dan ia takut. Allah akan Allah. Wa yattaqi, dan ia bertakwa kepadanya. Dan ia bertakwa kepadanya. Wa ulaika, maka orang-orang itu, oh mereka lah, al-faizun, orang-orang yang beroleh kejayaan. Simak semula. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa ia mentaati akan Allah, wa rasulahu, dan rasulnya. Wa yahshallah, dan ia takut akan Allah. Wa yattaqihi, dan ia bertakwa kepadanya. Ya, takwa di sini bukan makna takut. Ya, takut dah ada yahsha tadi. Jadi takwa di sini dengan makna menjauhi larangannya. Ya. Ia takut akan Allah, dan ia bertakwa kepadanya. Maksudnya ia menjauhi larangannya. Paula ikaumul faizun, ya, maka orang-orang itu merekalah orang-orang yang ia berjaya. Ini maknanya ya, janji Allah Ta'ala. Orang yang mentaati Allah dan Rasul tak rugi, dan takut kepada Allah dan menjauhi larangan Allah tak rugi. Semua itu membawa kepada kejayaan ya akhiratnya. Ya, sebab itu dalam mentaati Allah dan Rasul banyak ujiannya. Oleh itu ya, kesabaran para Rasul itu adalah contoh buat kita. Ya, macam mana Rasul, ya, Rasul-Rasul itu sabar. Ya, macam itulah. Ya, jadi tauladan buat kita untuk jadi orang yang sabar. Ya, sebab bila kita mengatakan beriman, ya, adakah Allah tak uji? Allah tetap uji. Jadi, ya, di situlah Allah nak uji kesabaran kita. Ya. Baik, ya, sampai situ dulu. Untuk Quran, kita sambung dengan pelajaran sorof. Ya. Okey, pelajaran sorof. Sampai bab apa hari itu? Bab multawi. Bilangan bilangan berapa tu multawi? Bilangan berapa tu? Dia ada ahli. Okey. Multawi bilangan 5 ya. Ha? 6. 6 ke 5. Multawi 6. Multawi 6. Lafif 5. Lafif 5. Sekarang Lafif ke Multawi? Multawi, okey. Yeah. Baik, Multawi yang diberi wazan itu ialah fa'ala yaf'ilu. Yeah. Kemudian contoh yang dibagi, yeah. Kenapa disebut Multawi? Ya, yeah, sebab ya yeah, huruf mutalnya dua di akhir. Apa dua di akhir? Awal dan akhir.
ya awal dan akhir. Maknanya ya huruf ni fi'il, ya fi'il ni ada fi'il sahih, ada fi'il mutal. Ya fi'il mutal ni fi'il yang lemah. Yang lemah tu bila fi'il tu ada dalamnya alif, waw atau ya, atau ada dua-dua huruf sekali. Macam qala dia ada satu huruf, ya, tapi macam contoh yang saya bagi waza, ya, wazaya, ya. Jadi waza daripada wazaya, ya. Jadi waza saja, ya, dengan tak ada wazaya, ya, itu waza saja, ya. Tak payah bariskan ya tu patutnya, ya, tak payah bariskan. Jadi waza wa zal ya, mudarinya yauzi, ya, waza yauzi, masdarnya wazian, amarnya iuzi la tauzi, ya. Kemudian ya dia punya isim failnya, ya, wazion, ni asal, ya, sebuah asal dulu, ya. Waziyun, mauziyun, 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 mauzayun. Kemudian wuziya, yuza. Lalu jadi wazaya, jadi waza saja. Waza, yazi, wazian. Kemudian iz, iuzi itu jadi zi saja. Zi, lata, zi. Ya, isim fa'ilnya wazin. Isim maf'ulnya mauziyun. Isim makan, zaman, mauzan, mauzan. Alat, mizan. Madi majhul, wuziya. Mudhari' majhul, yuza. Asalnya yuzayu, jadi yuza saja. Ya, ini maknanya mencakar, ya, mencakar. Yang disuruh buat ialah tamrin satu waha, waha wahyan. Dengan mana menghabarkan. Ya, waha wahyan. Okey, cuba kita buat waha yang jadi, ya, yang dah boleh jadi, yang jadi dalam tulisan. Waha mudhari'nya apa? Yahi. Waha yahi. Ha. Masdarnya wahyan. Ha, wahyan. Amar? Ha, ha saja hi, sebab awalnya mutal, awal mutar, akhir mutal. Huruf mutal, jadi kena buang. Tinggal huruf sahihnya, hi saja. Na, nahi? La tahi. La tahi. Isim fa'il? Wahin. Isim maf'ul? Mauhiyun. Mauhiyun. Makan? Zaman. Mauhan, mauhan. Zaman, kemudian alat, isim alat, mihan, mihan. Madi majhul, wuhiya, wuhiya, mudhari' majhul, yuha, yuha, ya. Yeah? Jadi, ya, menghabarkan atau selalu kita sebut perkataan wahyu, wahyu, ya. Okey, nombor dua, wako. Mudhari'nya apa wako? Wako maknanya memelihara, ya. Wako, waw kofia, waw kofia, wako bunyinya. Wako mudhari'nya yaki, yaki, masdar, wikoyah. Wikoyah. Nah, wiko. Ingat tak selalu kita sebut nun wikoyah? Memelihara. Nun tu memelihara domir aku. Yeah? Nun wikoyah. Pa'alani. Ja'alani. Macam tu. Yeah? Okey, itu masdarnya wikoyah. Amarnya? Ki. Ki. Atau amarnya ki. Wakina azaban nar, sedah kita sedah. Wakina azaban nar, waki, ki tu. Watu dan ki peliharalah oleh engkau, na akan kami. Itu pilihan tu. Ki saja. Nah, selalu baca robana atina tu. Cuba ingatkan wakina tu. Huruf kok bawaki. Itu pilihan tu kok bawaki.
Ya. Peliharalah oleh engkau. Nahinya lataki. Lataki. Isim fa'il wakil. Isim maf'ul maukiyun. Makan zaman maukon. Maukon alat mikon. Madi majhul. Wukiya mudhari majhul. Yuko. Wukiya yuko. Okey, itu makna memelihara atau pelihara. Nombor tiga, waro, waro, waw, ro, ya. Waw, ro, ya. Waro, masdarnya warian. Mengenai paru-paru, bahasa dia. Baik. Mengenai paru-paru. Okey. Kita buat waro, mudore, yari, masdar, warian, amar, ri. Kadang kalau kita tak sedar, kadang ri juga kita ingat mana lihat. Daripada ro'ah. Jadi ri di sini mengenai paru-paru. Masdar amarnya latari. Isim fa'il warin. Warin. Isim maf'ul mauriyun. Makan zaman alat. Tiga sekali. Mauron, mauron, miron. Miron. Madi majhul, mudhari majhul. Wuria euro. 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 Okey. Nombor empat, wasa, wasinya. Wow, sin, ya. Bunyinya wasa. Masdarnya wasyan. Maknanya mencukur. Wasa. Okey. Wasa telah mencukur ia. Okey. Cuba teruskan. Madi, wasa mudhari'nya. Yasi, masdar. Wasyan, amar. Si. Nahi. Latasi. Sebab itu besok kalau kita tengok, satu huruf je, kenapa maknanya panjang? Kan? Maknanya panjang sebab dia fi'il amar. Jadi fi'il amar kena tambah oleh engkau. Itu jadikan panjang. Lah oleh engkau. Contoh tadi, peliharalah oleh engkau. Kan panjang. Padahal satu huruf. Kok bawa ki saja. Okey. Isim fa'il apa? Wasin. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Mausiyun. Mausiyun. Makan zaman alat. Mausan, mausan, misan. Okey, madi majhul, mudhari majhul. Gusia, yusa. Okey, yusa. Baik, nombor lima, wada. Wada, muasdarnya wadian atau diatan, diat, bayar denda. Dalam hadis selalu bersebut diat, kan? Bayar denda. Okey. Madi wada. Wadalia. Wada. Mudhorinya apa? Yadi. Masdarnya? Wadian atau diatan. Atau diatan. Amarnya? Di. Nahi? La tadi. Isim fa'il? Wadin. Isim maf'ul maudiyun. Makan zaman alat sekali. Maudan. Maudan.
Midan, Midan, ya. Ya, bagus betul. Madi majhul. Wudia Yuda. Wudia Yuda. Okey, saya nak makna mikot wazan ya. Ambil satu. Iaitu nombor lima. Bayar denda. Belum lagi. Belum lagi. Belum lagi. Madi. Baru dah sebut. Telah bayar denda ia. Mudorik. Ia bayar denda. Masdar. Bayaran denda. Pembayaran denda. Okey. Ia masdar ya. Ia fi'il amar. Bayar denda lah oleh engkau. Nahi. Jangan engkau bayar denda. Isim fa'il. Yang bayar denda. Isim maf'ul. Yang dibayarkan denda. Makan. Zaman. Alat. Makan. Zaman. Alat. Tempat bayar denda. Lagi. Masa bayar denda. Alat. Alat bayar denda. Madi majhul. Telah dibayar denda ia. Mudhari majhul. Ia dibayar denda. Jadi kalau kita tahu kaedahnya meletakkan rangkap-rangkap mengikut wazan, ya, senang ya. Mana sama ya, bayar denda tu ubah-ubah ya. Kalau madi macam ni, mudhari macam ni ya. Senang yo. Lepas tu merungut, merungut susahlah apalah ya. Senang yo. Okey. Ni untuk akan datang yang bilangan 7 ya, saya dah postkan pada grup, iaitu bab mudhaf ya. Nombor 7 bab mudhaf, tapi dia punya wazan lain. Bukan kita punya wazan hari ini fa'ala yaf'ilu. Yang wazan yang kita nak sambung ni, bilangan 7 ni, bab mudhaf ganda ya. Dia punya wazan fa'ala yaf'ulu. Bari depan yaf'ulu, bukan fa'ala yaf'ilu. Yaf'ulu. Jadi mudhaf ni berganda. Contohnya marra. Marra selalu kita jumpa makna ya, berjalan. Ya, makna berjalan. Marra, ya. Ya, atau melalu, atau melalui, ya muru, macam tu ya. Jadi bab ini dikatakan mudhaf. Siapa ingat mudhaf ni maknanya apa? Berganda ya, berganda. Jadi ada berapa latihan? Ada 5 latihan ya. Harap 5 latihan ini ya buat, dan saya tidak letakkan macam mana yang ada pada bilangan 6 ni. Contohnya yang belum jadi. Yang belum jadi macam tadi wahaya contohnya. Jadi itu belum jadi. Jadi saya buatkan terus yang jadi saja. Jadi ikut contoh yang jadi saja. Lebih ringkaslah, lebih ringkas ya. Maknanya buat yang jadi saja. Jangan yang tak jadi saya tak tulis ini ya. Saya dah hantarkan pada grup. Insya-Allah mudah-mudahan ya dapat dibuatlah. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita baca doa dulu. Subhanakallahul azim wa subhanaka rasuluhul karim.